Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kawan-kawan yang bingung mencari artikel dari channel Dok Puyo karena banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan segala sesuatu yang ditanyakan berulang-ulang padahal kita sudah upload, sudah kita videokan sejak lama. Caranya seperti apa? Kita simak di video ini. Nah, kita buka browser kawan-kawan, kita pilih YouTube. Saya kasih tahu caranya untuk browsing segala suatu judul artikel yang di channel yang kita tuju. Misalkan kita mencari tentang DOH ya, di channel apa? Di channel Dok Puyo. Ketik aja plus Dok Puyo. Ini bisa dilakukan di apa namanya? Di gadget, di smartphone ya, atau di PC. Caranya seperti ini bisa. DOH plus Dok Puyo. Kita enter. Nah, ini semua terfilter mengenai artikel yang kita bikin di Dok Puyo. Jadi pertanyaan caranya seperti itu ya. Kadang kan saya sudah mengatakan, "Oh, sudah ada, Mas, silakan cari." Ya, caranya seperti itu. Misalkan membedakan jantan ya. Membedakan jantan Dok Puyo, kita enter. Nah, seperti ini, membedakan puyuh betina jantan, membedakan jantan, membedakan puyuh jantan dan betina, membedakan ya kayak gitu caranya seperti itu. Nama judul yang kita inginkan lalu plus channel yang kita tuju, atau kawan-kawan yang lebih praktisnya kita masuk di websitenya Dok Puyuh, dokpuyuh.com. Nah, seperti ini dokpuyuh.com. Mungkin kalau kita pakai smartphone, pakai HP, pasti tampilannya beda. Kalau tampilan beda, bisa diklik di bawah, nanti ada web ya. Jadi model web, jadi bukanya kayak gini, nanti tampilannya juga kayak gini. Praktisnya itu, kawan-kawan, ini kemarin memang sudah lama nggak saya utak-utak karena linknya hilang itu, domainnya, hostingnya ya, hostingnya saya tempatkan di mana itu nggak ketemu, ini sudah ketemu. Seperti ada resep dan manfaat, salah satunya yang paling bagus menurut saya cara berternak. Jadi saya sudah kelompokkan cara berternak ini ada dua, mengenai DOK sama kuliah Puyo. Yang paling bagus dan seru saya garap adalah di kuliah Puyo ini sebenarnya. Kita klik. Nah, di kuliah mana kok ke sini toh? Ulangi lagi. Nah, di kuliah Puyo. Oh, langsung ke sini. Wih, berarti belum saya benahi. Tadi itu sebenarnya sudah saya benahi, misalnya DOK, nanti larinya ke DOK. Jadi memelihara DOK seperti ini. Jadi semua-semua video mengenai pemeliharaan DOK sudah saya set di sini. Nanti kuliah Puyo juga akan set di sini. Sebentar, saya akan apa namanya, linkkan ya. Bentar. Benahi sudah, jadi cara beternak saya sudah dibedakan DOK sama kuliah Puyo. Yang DOI memang semua video mengenai DOI akan kita tampilkan di sana. Jadi teman-teman nggak usah cari satu-satu kayak tadi. Kuliah Puyo juga gitu. Kuliah Puyo yang kita bikin serius ini karena kita harus belajar membedah jurnal, membedah buku gitu ya. Dan uploadnya dulu kita kan nggak urutkan. Sekarang kita urutkan. Jadi ada kuliah Puyo 1, kuliah Puyo 2, Puyo kuliah 3, 4, 5, empatnya dua ini gimana toh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, ini tulisannya salah. Nanti kita rubah lagi. Judulnya terlalu ke bawah. Nah, ini sebenarnya sudah lengkap. Kuliah Puyo ada 10 episode gratis. Teman-teman bisa lihat, bisa unduh. Di-share juga nggak apa-apa, silahkan. Ada juga cara membuat pakan ya, di seri berapa saya lupa. Yang seri pertama produksi telur Puyo menggunakan mengkudu ya, lalu ekstrak kunyit, tempat pakan, pengaruh probiotik, pembuatan pakan. Ya, ini pembuatan pakan ada di kuliah 4, ada kuliah 5 sebenarnya ini, nanti salah tulis. Nah, ini teman-teman bisa membuat pakan sendiri sebenarnya. Seperti teman-teman kita di ayam ya, ayam petelur, mereka kebanyakan membuat pakan sendiri, jadi keuntungannya mereka bagus. Dan tidak selain itu juga stabil gitu loh, kualitasnya stabil, karena pabrik-pabrik pakan itu kan juga tidak bisa konsisten menurut saya, kadang campurannya ini banyak, kadang sedikit gitu.
ketiga adalah begitu kawan-kawan. Ini cara untuk mengakses channel kita, semoga bermanfaat. Jadi tidak ada pertanyaan lain mengenai caranya bagaimana-bagaimana. Dan nomor telepon kita sudah kita linkkan di sini. Dihubungi kami ini. Nah, ini ada nomor WAP kita. Atau yang banyak yang nanya mengenai probiotik, ekstrak mengkudu dan lain-lain di store kita. Langsung aja diklik di chat via YouTube, via YouTube, via WA, langsung send aja. Nanti akan terhubung ke sana. Ini codingnya. Oke, kita aja kawan-kawan. Semoga tips ini sedikit bermanfaat untuk mencari artikel mengenai puyuh di website atau di. Semoga bermanfaat. Ini musimnya sudah musim mulai dingin ya. Perubahan musim. Jadi teman-teman bisa menambahkan probiotik ataupun jamu ya untuk menambah daya tahan tubuh. Selain kemarin memang panas, sekarang dingin bagus, cuman bagi burung agak kaget ya. Gitu aja kan kawan. Salam sejahtera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.